Tim kedua, Lila Aldevan. Sebagai hakim anggota 1, Muhammad Dias. Sebagai hakim anggota 2, Laila Jamila. Bertindak sebagai penuntut umum, Maidina Azizah. Bertindak sebagai panitera pengganti, Muhibah Soraya. Bertindak sebagai saksi, Desi Fitriani. Bertindak sebagai terdakwa, Muhammad Raka Reina. Sidang Peradilan Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 110 /PP/2023/PN Kandangan atas nama terdakwa Muhammad Raka Raihan alias Raka bin Muhammad Raki dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara lain antara lain sebagai berikut. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 21.30 waktu Indonesia bagian tengah di Jalan Sudirman, Desa Kemalau, Kecamatan Sungai Raya, handphone itu ditaruh di box sebelah kanan. Nah, habis itu kan box di depan motor? Ya, depan. Habis itu kan terdakwa ini menyerempet. Nah, oh ya, selesai. Terdakwa itu ngambil handphone di bukneran saya, habis itu hilang handphonenya. Nah, setelah itu saya mengungkap hari ini peradilan semu perkara pidana. Kalau saya bisa kasih penilaian, ini nilainya sudah di atas 80. Alhamdulillah. Karena kalian kan baru pertama ya, dengan kalian sudah menonton, kalian sudah baca berita acara dan semuanya putusan.